Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan channel Kalinglap TV. Oke sahabat Kalinglap TV, hari ini saya akan berwisata ke daerah Majalengka ya, di mana kota Majalengka dijuluki sebagai kota angin. Nah, destinasi wisata kali ini saya ke daerah Majalengka ya, dan itu masih daerah Jawa Barat. Nah, wisata yang akan saya tuju adalah Curug Ibun ya, atau air terjun Pelangi ya sahabat, yang ada di kota Majalengka. Dan untuk menuju ke destinasi Curug Ibun, kita bisa menggunakan Google Map ya sahabat. Dan kita akan melewati alun-alun Majalengka ya sahabat. Nah, inilah alun-alun Majalengka. Nah, dari alun-alun Majalengka di sini ada bundaran ya. Nah, kita akan belok ke kanan ya. Kita memutari bundaran ini dan belok ke kanan. Setelah itu kita lurus ya untuk menuju ke lokasi. Nah, selama perjalanan kita bisa menikmati pesawahan dan pemandangan yang indah ya sahabat, dengan awan-awan yang begitu cerah. Nah, setelah itu juga kita bisa menikmati view Gunung Ciremai ya sahabat, yaitu gunung tertinggi di Jawa Barat. Nah, itu di depan bisa kelihatan dari jalan view Gunung Ciremainya ya sahabat di pagi hari ini. Nah, akhirnya saya sudah sampai di lokasi Curug Ibun Pelangi ya sahabat. Nah, ini ada petunjuk arahnya atau posternya ya. Nah, kita untuk parkir mobil di sini ya sahabat, dan untuk parkir motor kita bisa masuk ke dalam. Nah, inilah Curug Ibun Pelangi ya sahabat. Di sini ada selamat datang di Curug Ibun Pelangi, ada posternya ya sahabat, jadi sangat mudah sekali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sahabat, saya sudah berada di selamat datang di Curug Ibun ya. Ini lokasinya dari sini kurang lebih mungkin sekitar berapa meter? Sekitar 200 meter mungkin atau lebih. Jadi untuk ke Curug Ibun kita ada poster seperti ini, dan untuk parkir mobil bisa dilihat parkir mobil di sini. Tapi untuk parkir motor bisa masuk ke dalam ya. Untuk itu ikuti perjalanan saya menuju ke Curug Ibun. Trek untuk masuk ke Curug Ibun seperti ini ya, karena saya membawa kendaraan mobil, jadi kita jalan kaki dari lokasi parkir. Ayo kita ikuti ke Curug Ibunnya. Ini kita sudah memasuki pintu gerbang atau pintu pos tiket Curug Ibun ya. Ayo kita lihat tiketnya, kita cek berapa harganya. Masuknya 12.000 ya. Untuk parkir motor 3.000, untuk parkir mobil 5.000. Jadi 40 saja. Oke, sahabat, ini untuk tiketnya. Tiket masuk 10.000 dan 2.000-nya untuk asuransi ya. Dan untuk parkir motor atau parkir mobil ini 3.000 atau 5.000. Jadi ikuti perjalanan saya ke Curug Ibun Pelangi. Oke sahabat, untuk parkir motor bisa masuk ke lokasi ya. Ini di sini untuk parkir motor, dan di sini juga ada musola dan toilet ya. Jadi jangan takut bagi sahabat yang pengen datang ke Curug Pelangi. Nah sahabat Kalinglap TV, fasilitas di Curug Ibun ada musola, ada toilet, ada warung jajanan, dan ada juga parkir buat mobil dan motor ya sahabat. Nah, untuk menuju ke Curug Ibun, kita treknya menuju turun ke bawah ya. Ini ada tangga-tangga dari bata dan ada pagar juga ya untuk berpegangan. Jadi kita tidak akan licin ya. Dan sangat bagus jalan menuju ke bawahnya ya sahabat. Udah di hot mink atau udah di bata ya seperti ini. Oke sahabat Kalinglap TV, ini saya sekarang menuju ke Curug Ibun Pelangi ya, yang ada di Majalengka. Ini saya bersama teman-teman menuju ke lokasinya bertiga ya sahabat. Jadi ini treknya seperti ini, kita
melewati tangga-tangga ya. Jadi jalannya udah bagus, tangga-tangganya sudah di hot mix ya, sudah dibata ini seperti ini. Jadi ini tidak akan licin ya sahabat. Jadi perjalanan saya ini bertiga menuju ke Curug Ibun Pelangi yang ada di Majalengka. Oke sahabat, ini bentar lagi kita akan nyampe ya di Curug Ibun Pelangi ya. Mantap sahabat, ini tempatnya saya udah hampir dekat di Curug Ibun Pelangi ya. Ini Curug Ibun Pelangi, mantap. Nah, sahabat Kelana TV, air terjun atau Curug Ibun Pelangi adalah sebuah tempat wisata alam di Majalengka yang merupakan tempat wisata hits, Instagramable, indah dan tidak pernah sepi pengunjung. Hampir setiap hari air terjun Pelangi selalu ramai dikunjungi wisatawan baik dari dalam maupun dari luar kota Majalengka. Betapa tidak, semua keindahan yang dimiliki sangat menghipnotis buat yang penggemar fotografi. Inilah surga yang dinantikan. Dan keindahan Curug Ibun Pelangi sudah banyak memikat setiap para pengunjung yang datang, di mana lokasi curug berada di dalam sebuah gua. Gua alami tersebut di bawahnya mengalir aliran sungai jernih juga bersih. Dindingnya dihiasi oleh tebing batu yang menjulang tinggi. Keindahannya sering warawiri di berbagai media sosial. Jika beruntung, kamu dapat menyaksikan pelangi dekat air terjun Ibun Pelangi serta cipratan airnya dapat kamu rasakan membasahi wajah dan juga tubuh. Nah sahabat Kelana TV, untuk melihat Curug Ibun kita tidak bisa sembarangan ya, karena curugnya sangat deras dan kita tidak bisa mendekati ke area curugnya ya, hanya bisa melihat dari jarak mungkin sekitar 5 meter ya dari curugnya. Dan kita kalau pengen melihat dari dekat kita harus masuk ke kolam airnya ya sahabat, atau ke sungainya untuk melihat lebih dekat. Tapi kita harus berhati-hati untuk melihat dari dekat karena tidak disarankan untuk mendekati curugnya ya sahabat, hanya melihat dari kejauhan saja seperti ini. Nah sahabat Kelilap TV, kenapa disebut Curug Ibun? Karena cipratan airnya seperti ibun ya, bisa dilihat itu ibunnya kelihatan dari curugnya menuju ke kita ya, ke tempat yang akan kita lihat. Nah itu bisa terlihat ibunnya sangat banyak ya sahabat. Jangan lupa subscribe Kelana TV.
Dan untuk alamat Curug Ibun Pelangi berlokasi di Desa Sukasari Kaler, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Nah, sahabat Kelilap TV, di sini saya berfoto selfie di Curug Ibun ya, mengabadikan berada di lokasi Curug Ibun ini ya, sahabat. Ini dokumentasi saya selama di Curug Ibun. Nah, sahabat Kelilap TV, untuk kedalaman air kurang lebih 1-3 meter ya, sahabat Kelilap TV. Sahabat Kelilap TV, ini curugnya ada di belakang saya. Bisa dilihat ini curugnya sangat besar ya. Jadi saya nggak bisa ke sana karena dalam. Jadi karena takut kita tenggelam, jadi kita hanya berada di lokasi titik ini ya. Karena di sana dalam, jadi kita tidak bisa menuju ke dekat lokasi curugnya ya. Jadi hanya cukup di area ini. Jadi bagi sahabat yang pengen tahu curug Ibun Pelangi ini seperti ini penampakannya, jadi kita hanya bisa melihat dari jarak mungkin sekitar 5 meter ya, dan curugnya itu sangat dalam ya, jadi kita tidak boleh mendekat karena tidak ada jalan untuk menuju lebih dekat ke curugnya ya. Nah, seperti inilah curug Ibun Pelangi. Nah, sahabat Kelilap TV, di sini banyak pengunjung yang mengabadikan berfoto selfie di atas batu ya, dengan background Curug Pelangi atau Curug Ibun ya, yang ada di Majalengka.